Sorry, alright. So sekarang record eh. Alright. So ni antara apa yang kami buat lah di VPS Vending Malaysia Sdn Bhd. Ni antara vending machine yang kita dah hasilkan. Contohnya pasta panas. Dia jual pasta lah dalam tu. Dia boleh panaskan kemudian makan macam-macam di restoran lah. Fresh lah, panas. Kemudian yang hijau ni adalah vending machine yang selalu kita buat lah. Makanan dengan minuman, snack and drink. Kemudian kita ada juga buat untuk Dasabdul. Dasabdul ini towel. Towel untuk Dasabdul. Kemudian kita ada buat untuk Little Joe. Pekin Ibrahim punya brand. Dia buat perfume kereta. So selain daripada ni, macam-macam lagi lah. Kosmetik. Kita ada buat tudung sebelum ni. So pelbagai vending. Vending machine tu kita import. Dia punya body dari China. Kemudian kita custom balik dekat Malaysia. Kita buat dekat sini lah. Dekat warehouse kita lah, dekat showroom kita. So kita dah beroperasi dalam industri 7 tahun dalam industri dan telah memasang lebih 3,000 vending machine dah di seluruh Malaysia dan Brunei. 2019 kita dah masuk pasaran Brunei lah. Alhamdulillah. So mesin-mesin makanan dengan minuman di Brunei itu semua kebanyakannya mesin kita. Oh, sebab Brunei kecil kan. Kita masuk dan kita penuhkan Brunei lah. So kami ditubuhkan pada tahun 2016. HQ di Taman Puncak Jalil Seri Kembangan. So dalam masa 7 tahun saya dah cerita tadi, kita dah pasang lebih kurang 3,000 vending machine. So kepakaran kami adalah membantu orang ramai dan founder bisnes untuk memulakan perniagaan vending machine dengan teknik-teknik yang paling padu dan proven untuk menjana pendapatan berkali-kali tanpa meninggalkan kerja hakiki. So far okey tuan? Right eh? So saya ringkas-ringkaskan ke tuan nak cerita full? Boleh ringkas-ringkas pun tak apa. Ringkas-ringkaslah. So ini misi kami untuk menjadi peneraju vending machine pelbagai guna. Bagi guna ni pun macam-macam lah vending machine yang dipercayai di Malaysia dengan membawakan teknologi yang paling terkini ke pasaran dunia. So vision kami tak lain tak bukan kami nak ke ASEAN lah. Alhamdulillah kami dah menguasai Malaysia. Dah seluruh tempat di negeri di Malaysia kami dah pasang. Kami punya next adalah untuk ke ASEAN lah. So kami target tahun depan lah. So far baru Brunei lah. Saya cuba nak masuk Indonesia belum belum jumpa yang sesuai lagi. Alright. Ini maklumat company. So ni latar belakang pemilik lah. Pemilik syarikat ni saya dengan wife lah. So kami dua orang ni lah. So antara pencapaian kami di luar dan dalam negara, kita bersama Datuk Seri Rina dengan Raja Perlis, Dan Tun Ali Rustam ni bekas Timbalan Menteri Sains dulu. Dan ni kita punya billboard dengan Sifu Bet di KL. Ni pelantikan ejen koperasi, ejen kita lah di Brunei. So kita lantik koperasi sama kaya tu untuk jadi ejen kita. Dia yang pasarkan vending machine kita cuma hantar di Brunei. Di sebelah ni antara vending machine custom yang kita buat. Ini dengan Cam Kosmetik. Seni PKP lah tahun 2020. Tapi kita jalan macam biasa je. Kemudian kita ada custom untuk Mawar Rashid. Kita buat vending machine lip mat untuk Mawar. Kemudian di sebelah dia kita juga ada buat untuk Kekasih, untuk brand Kekasih Shatila Melvin. Vending machine mascara pertama di Malaysia. Kemudian kita sesatunya company Bumi Putra Malaysia yang dijemput lah untuk menyertai beberapa event international. Event vending lah di Bangkok, kemudian di Guangzhou. So tahun ni pun saya akan ke Bangkok lagi lah bulan depan. Event yang sama lah. Kemudian kita juga ada buat program-program, ini program tahunan lah dengan bekas tentera macam tuan punya plan tadi lah. Pencen nak, tak tahu nak buat apa. Ini salah satu bisnes yang apa, yang diberi slot lah di Kamp Berhebat untuk kita memperkenalkan vending kepada bekas-bekas tentera supaya bila diorang dapat duit pencen, diorang tak kahwin, tak beli sport car semua kan. So diorang ada benda-benda yang nak buat yang kita plan untuk diorang. Kemudian ni vending machine tudung. Masa tu pertama lah. Pertama di dunia kita buat.
ini 2019, 2018 ini itulah pelancaran dia. Kemudian di apa di ada liputan lah dari sikit daripada Bernama TV. Kemudian yang ini tahun ni lah yang paling latest sekali, bulan Februari itu kita buat vending machine kosmetik untuk Sovela. Dia semua kosmetik dia tu dia, dia letak dalam vending lah sekarang. Dia dia selain daripada untuk convert kepada sale, dia salah satu medium untuk untuk kita apa naikkan dia punya branding lah. Berbanding billboard lah, billboard kan mahal kan. Kalau satu tuan tahu kan, kalau setakat buat 2 3 dia tak efektif. Dan kemudian nak convert ke sale pun belum tentu dan ROI pun tak ada. Kemudian kalau vending machine ni salah satu option kepada founder-founder produk untuk naikkan dia orang punya branding dengan cara yang tak mahal sangat. Kemudian boleh terus convert kepada sale. Kemudian kita juga bekerjasama dengan koperasi pegawai-pegawai kerajaan Berhad. Koperasi ini pun menjadi ejen kepada kita. Dia orang memasarkan vending-vending kepada koperasi-koperasi yang nak berbisnes lah. So kita ada buat MOU dengan apa koperasi pegawai-pegawai kerajaan Berhad. So vending machine tuan pun tahu, vending machine adalah sebuah mesin yang menggantikan kedai lah, menggantikan kedai yang tradisional. Dia merupakan inovasi yang menggantikan kedai tradisional yang tak memerlukan pekerja. Kalau individu yang buat, kebanyakannya dia yang operate sendiri. Satu mesin, dua mesin, lima mesin, selalunya mereka yang operate sendiri. Dia tak memerlukan pekerja, kerja dia hanya collect duit, top up barang. Kemudian bersihkan mesin itu sahaja. Satu hari kalau untuk masa yang diperuntukkan lah untuk satu vending machine lebih kurang 15 ke 20 minit saja. Sebab vending machine kita ada storage, nanti kita saya tunjukkan dia punya dalaman teknikal dan sebagainya. So objektif penggunaan vending machine adalah untuk memudahkan dan juga memberi pilihan. Kemudian orang ramai boleh membeli makanan dengan minuman dengan harga yang murah, serendah 80 sen lah di dalam vending tu. Kemudian vending machine juga dia boleh meningkatkan reputasi sesebuah premis. Contoh kita letak di hospital, kita ada satu vending machine yang canggih, contoh macam pasta panas tadi, dia punya apa reputasi pun boleh naiklah sebuah premis tu. Kemudian keselamatan dan kebersihan juga terjamin dengan vending machine. Kalau dibandingkan dengan mesin-mesin dulu yang apa yang lama tu kan, kita nak beli pun tak lalu kadang-kadang kan. So kita bawakan vending machine yang baru yang lebih terjamin dari segi kebersihan. ini sales kit ni tuan sebenarnya. Kita punya sales kit ni. So selalunya kita akan cerita pasal sikit pasal benda ni, masalah sekarang. Di parlimen pun gaduh tadi kan petang. Macam-macam kan, harga barang naik, beras tak ada, gaji tak nak naik. So kita menggalakkan orang ramai lah untuk apa untuk buat extra income. Selalunya orang buat vending machine ni dia dia bukan full time. Kebanyakan bukan full time. Dia kebanyakannya orang masih bekerja, kerja cikgu, ada bekerja swasta, ada bekerja kerajaan. Siang orang bekerja macam biasa, balik kerja dia akan luangkan masa 15 ke 20 minit untuk buat bisnes vending machine. So kenapa orang takut nak mulakan bisnes vending machine? Ini vending machine yang dulu-dulu lah tuan. Mesin gedegang yang putih tu kan, jual air, tin apa semua tu. Mesin lama tak menarik, kemudian dia tak ada after sale service. Kebanyakannya orang dulu lah, dulu orang membeli. Dia beli mesin, kemudian dia tergantung-ganting, dia tak tahu nak kontak siapa. Dan macam kita ada bagi after sale service. Mesin lama yang selalu rosak. Kemudian ni selalu yang jadi, mesin tak boleh menerima wang. Dengan mesin baru, kita ada cashless, kita ada cash. So kalau cash tak boleh masuk, kita boleh still boleh guna cashless. So ada option yang lain lah. Mesin tak boleh keluarkan baki, tak ada lokasi disediakan. Kita ada juga sediakan package-package yang berserta dengan lokasi. Kemudian sorry, tuan, eh. Yang paling orang takut, the cashless tu adalah pakai kad atau scan QR code. Semua boleh. Card, debit okay. Card, credit card, QR Pay semua dah boleh dah. Apple Pay belum lagi. Next year kot, Apple Pay. Kemudian yang orang paling takut adalah vandalism. So kita dah buat beberapa inovasi untuk mengelakkan vandalism. Antaranya kita adakan drop sensor di kiri dan kanan. Kemudian kita juga ada online tracking management system. Kemudian kita juga
ada CCTV, IP CCTV di dalam vending machine tu sekali. So kelebihan vending machine BPS, pertama kita tak perlu pantau sepenuh masa. Untung 100% usahawan yang punya. So kita tak ada ambil satu sen pun daripada sales, kita hanya sediakan mesin, kita hanya jual mesin, kemudian kita jaga after sales service. Bukan sewa beli, bukan sewa ataupun sewa beli. Sekarang ni famous dengan orang buat sewa beli kan tuan. Sewa beli selalunya dia 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 untuk menampakkan benda tu murah, dia akan sewa satu slot. Satu slot 1000 tuan. Satu slot tu boleh masuk ke belakang mungkin 16, boleh mungkin boleh masuk 6 barang saja, sebulan 1000. Untuk Boleh jadi sorry, sekali masuk 1000 untuk investment tu lah. I Kemudian see. mesin mesin ada 60 slot tuan. So bila satu slot 1000, bila 60 customer yang yang subscribe dia punya package tu, maknanya mesin tu dah berharga 60,000. 60,000 saya rasa boleh beli 4 4 biji mesin. Itu yang tengah famous sekarang lah. Kemudian mesin hak milik sendiri, kemudian kita bagi mesin yang baru, kita tak tak ada jual mesin second hand ataupun refurbished, 100% baru kita bagi. Kemudian perniagaan berasaskan tunai lah, duit masuk hari-hari, cash flow hari-hari lah. So tak ada hutang, tak ada cek tendang dan sebagainya lah. Mesin pelbagai guna kita boleh custom. Kalau mesin lama, kalau dulu jual air kotak kan, air kotak mesin mesin putih tu air kotak, tuan meniaga 8 tahun pun air kotak itulah yang kita boleh jual sebab dia memang untuk air kotak. Macam mesin kita, tahun pertama tuan rasa nak jual makanan dengan minuman, so tahun dua, tahun kedua nak switch pula nak jual pau ke, nak jual buah dalam tu semua boleh, kita boleh custom kan. Kemudian peluang untuk menjana income tunai setiap hari, mesin tahan lasak, kita memberi kemudahan 24 jam kepada orang awam, perkhidmatan automatik yang tak merumitkan, mudah. Kemudian kita memberi kemudahan kepada pelanggan, pelanggan tak perlu keluar ke kedai untuk mendapatkan keperluan, kurang risiko vandalism. Berkenaan vandalism itu kan, mesin kita yang yang kita keluarkan lah, sepanjang 7 tahun ni baru ada sebiji yang yang pecah. Kita pakai kita pakai apa, glass door kan. Glass door ni kan selalu orang takut pecah dan sebagainya. Dalam masa 7 tahun ni kita dah ada baru sebiji tuan yang yang pecah, itu pun dia kena mesin rumput. Yang kena pecah belum ada lagi. Belum ada lagi. So far belum ada lagi. Alright. Kos penjelagaan mudah dan murah. Mesin yang Sorry mesra for alam. Asking. Cermin tu dia pakai glass door ke atau tempered glass? Kita pakai tempered glass. Double Double layer. Glass. Okay, kita ada layer pertama dan layer kedua dia macam ni tuan. Layer pertama, yang layer pertama ni tempered glass, yang dalam pun tempered glass juga. Yang belakang ni dia ada satu function kita namakan heater glass. Heater glass ni apabila dalam sejuk dia akan berkuap kan selalunya kalau tak ada Betul. heater. So Betul. dia dia menyerap menyerap fog-fog apa yang ada itulah. Faham. Alright, fantastic. Mesra alam, lokasi bisnes boleh ditukar pada bila-bila masa. Kita fleksibel. Kebersihan dan keselamatan terjamin. Kemudian kita menyediakan makanan dan minuman yang halal dan bersih. Selain pada tu, meningkatkan reputasi sebuah premis. Yang lokasi bisnes tu tadi tu, maksudnya kalau macam kalau dah relocate tu, you yang uruskan ke macam ni? Selalunya selalunya usahawan kami minta kami yang uruskan. Sebab dia orang tak nak pening-pening nak nak cari tapak, nak nak apa, nak nak bagi company profile, nak minta surat apa semua, dia orang tak nak pening-pening. Selalu dia orang bagi kita yang buat. Oh, so you guys yang akan uruskan benda tu? Betul, tapi ada charges I lah. See. Alright. Yalah, consultation yang tu. Pertama tu service kan. Kemudian yang second tu ada charges lah. Ada charges transportation dengan dengan apa, documentation lah. Alright, alright. Sebab setiap tapak yang kita masuk, kita buat agreement. Agreement siap stamping lah. Supaya benda tu baik. Okay. Alright, ini 5 P dalam business vending machine. P yang pertama adalah placement. Placement itu tapak lah. So dalam vending machine, benda yang paling, bisnes apa pun lah, benda yang paling paling penting adalah adalah tempat, tapak, lokasi. Kemudian barulah kita boleh fikirkan, kemudian kita kita boleh tengok dekat situ siapa yang akan membeli, orang yang macam mana, market yang macam mana, target kita siapa. Kemudian barulah kita boleh tentukan produk apa yang kita nak jual. Dah tahu apa produk yang kita nak jual, barulah kita boleh tentukan harga yang macam mana kita nak jual. Macam harga ni dia subjektif lah, dia dia ikut tempat juga. Contoh kalau kita masuk di Lim Kok Wing, biasa mineral water kita jual RM1 ke RM1.50 normal kan tuan. Kalau di Lim Kok Wing kita boleh jual RM2.50 sebab
kita nak samakan harga dia dengan dia punya convenience store. Convenience store dia pun mahal juga. Kita tahan. Kalau di sekolah, mineral water akan jadi harga RM1 sebab kita nak laju benda tu jalan kan. Macam hospital, mineral water yang sama, lingkup wing hospital dengan sekolah tadi, tapi harga berbeza. Sebab placement berbeza. Orang-orang di dalam apa tempat tu pun berbeza. Kemudian yang kelima barulah kita boleh fikirkan apa promotion yang kita perlu buat untuk vending machine kita. Ini formula yang kami guna pakai dalam VPS vending sebab kami terlalu, saya boleh katakan ramailah yang menjadi klien, customer, dari customer yang membeli satu convert ke klien yang membeli banyak kali. B yang pertama adalah buy, sekarang tuan membeli dengan kita. Kemudian kita akan cari jalan macam mana pun kita akan cari jalan untuk jaga tuan punya servis, bagi tuan betul-betul boleh buat buat income, betul-betul boleh buat duit untuk tuan repeat. Dan kemudian tuan akan refer kepada kawan-kawan, besok akan benda ni akan jadi mudah kepada kami lah. Tak perlu buat marketing teruk sangat, dia jadi apa, senang, word of mouth. Betul betul. So ini antara lokasi-lokasi strategik yang kami sediakan. Yang pertama kilang, sekolah kerajaan, sekolah swasta, universiti, kolej, pejabat kerajaan, pejabat korporat, pusat sukan, hospital, klinik kesihatan, kondo, apartmen, pusat latihan, stesen pengangkutan awam dan juga mall. Ini lokasi-lokasi yang kami boleh sediakan lah. So ini mesin ya, mesin yang kita sarankan kepada ramai orang sebab dia mudah, dia tak mahal sangat. Kemudian mesin ni pun dia boleh di custom dengan macam-macam barang kita boleh letak. So capacity untuk mesin ni, satu unit mesin ni mengikut barang apa yang kita letak, dia boleh memuatkan 200 hingga 1020 item dalam satu masa. Dia punya lebar lebih kurang 4 kaki, so dia punya kedalaman lebih kurang 3 kaki. Dia nak kata besar, besar pun tak, kecil pun tak, dia sedang-sedang lah. Cuma dia ada storage lah tuan, dekat sebelah kanan tu, dekat belakang screen tu dia ada storage untuk simpan barang. So usahawan boleh simpan barang untuk seminggu punya barang lah. Right, mesin ni dilengkapi dengan dengan screen, touch screen. So dengan screen ni kita boleh mainkan apa-apa iklan, informasi setempat. Selalunya macam mesin kita sendiri, kita pun ada run mesin sendiri. Untuk screen ni selalu kita sewa kan lah. Selalu untuk satu video kita charge RM50. Kalau kita dapat dalam 6 orang yang sewakan tu, kita dah ada boleh bayar rental lah, dah boleh lepas agama rental kan. Kemudian dilengkapi dengan sistem cash dan juga cashless payment system. Selection selection boleh memuatkan sehingga 60 selection, 60 jenis barang. Kemudian kita ada online tracking system. Online tracking system ni kejap lagi saya tunjukkan apa function dia. Temperature dia boleh dilaras, boleh adjust 4 sehingga 28 Celsius. Kita menggunakan Embraco cooling system. Embraco cooling system ni cooling system yang selalu digunakan oleh Samsung, Panasonic apa semua selalunya pakai Embraco ni lah. Kemudian berat dia 400 kilo. Susahlah orang nak apa, nak goncang ke nak ubah ke, memang berat. 3-4 orang pun belum tentu dia bergerak. Si tuan, sorry nak tanya. Yang screen tadi tu, screen yang bagi atas iklan tu, dia saiznya berapa tu? Sorry tuan, tak boleh dengar. Oh, sorry, sorry. Okay, sekarang okay, sorry. Okay, okay. Better. Alright. Sorry. My kid bawa main microphone ni. Screen yang atas tu, yang tempat iklan tu, dia punya saiz berapa eh? Dia 8 inci tuan. Oh, memang 8 inci tinggi atau 8 inci lebar? Dia 8x8. Macam ni nampak besar kan? Oh, 8x8. Ha, yang ni, kalau tak nak, kalau macam ni, yang besar ni, dia 22 inci. Kalau ada yang dia request 22 inci pun boleh. Oh, dia boleh request lah. Dia bukan ni macam fix. Okay. Betul. Alright, alright. Okay. Alright. So screen tadi selain daripada video, dia boleh mainkan gambar, autoplay lah. So gambar dia terus main lah. Kemudian MP3 pun boleh. Ada suara lah maksudnya. Ada suara, ada speaker semua. Kemudian kalau tak nak gunakan apa iklan, video sebagainya, kita boleh
kita boleh set dia jadi jam ataupun kalender. Faham. Ini dia punya spek jugalah. Tempat kelas Online tu tracking ni, online tracking ni maksudnya kita boleh tahu item apa yang nak habis ke macam ni? betul. Kita boleh check. Kita boleh check sale, kita boleh check inventory. Kemudian dia juga boleh kita exportkan kepada Excel, dia menjadi satu apa? Report. Betul. Faham. So ini antara payment option. Selain pada cash, kita boleh pakai Tashengo, GrabPay, Boost, Maybank QR, ShopeePay, PrestoPay dengan UnionPay. Ini semua boleh inilah. Kemudian dia boleh support juga Visa, Master, PayWave semualah. Apa yang ada di market sekarang semua boleh pakai tuan. So benda ni akan terus masuk ke akaun syarikat lah. Akaun syarikat. Dia akan terus ke akaun usahawan tu. Usahawan kena buka Ah. satu akaun lah, akaun syarikat lah. Enterprise pun boleh. Okey, Kalau maksudnya dia nak pakai cashless lah. Kalau dia tak dulu ada boleh pakai masuk ke. personal, sekarang bank negara dah tak bagi. Oh, okey. Alright, 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 faham. Dia kena buka satu SSM, kemudian buka satu akaun syarikat, kemudian dia akan terus masuk ke akaun syarikat lah. Dia macam kredit kad punya macam lah tuan. 2 hari akan clear lah. Kemudian kalau untuk cashless dia ada charges sikit lah. Kalau untuk QR dia akan charge 0.5% every transaction. Kalau untuk Visa, Master, PayWave dia akan charge 1.2% every transaction. So nak kena susun betul-betul lah harga tu Ah masuk betul, charges kena tu. posting dia kena betul kan. Kena masukkan sekali. So ini adalah contoh untuk online tracking system, vending machine management system. Kalau tuan boleh tengok, kita boleh check sales hari ni, esok, esok pula semalam kan. Kemudian boleh sales untuk bulanan. Kemudian kalau kita klik dekat bulanan tu, kita dia akan keluar every detail lah. Ni detail dia lah. Tuan boleh tengok, dia ada siap dengan time lah. Pay by cash ke. Kalau kita isikan nama produk, dia akan keluar lah nama produk. Yang slot tu adalah slot nombor berapa. Kalau tuan tengok macam ni, ini kita boleh upload setiap barang yang kita jual dekat dalam vending. Kemudian kita boleh tahu berapa kita punya margin dekat sini. Kita jual berapa, kemudian cost berapa, kemudian kita ambil dari supplier mana, semua kita boleh masukkan. So complete lah kan. Kemudian selain daripada tu, kalau tuan tengok dekat sini ada machine abnormality kan. Every single problem yang ada pada machine dia akan keluar dekat sini abnormality. Kemudian kalau kita klik dekat situ, dia akan bagi tahu apa jenis problem yang jadi. Macam kereta lah kan, kita scan kan, kita scan apa problem dan apa solution dia akan bagi tahu guys. So benda ni saya rasa sangat membantulah sejak sejak ada vending machine management system ni, dia sangat membantulah usahawan-usahawan kita. Sebab selalu kalau sebelum ni orang nak pergi, usahawan-usahawan kami dululah sebelum ada sistem ni, dia nak nak pergi ke mesin tu, dia tanya kan apa benda yang habis, apa benda yang habis kan. So bila dah ada sistem ni, dia dah tahu dah apa nak bawa. So dia tak membazirkan masa, tak membazirkan dia punya duit untuk beli barang yang tak habis kan. So mudah. Kemudian dia juga boleh boleh tahu dia punya profit berapa, semua dah siap dalam tu lah. So jadi mudah. So function dia membolehkan pemilik vending machine menjemak jualan sales lah secara online, membolehkan pemilik vending machine mengenal pasti punca masalah pada vending machine secara online, dan ketiga membolehkan kami membuat segala pemantauan vending machine secara online. So semua online buat mudah, semua macam remote je lah. Cuma yang perlu buat, yang kita perlu buat adalah pergi collect duit dengan dengan isi barang ni lah. Yang lain semua kita boleh check online. So ini adalah spek yang real. Ini mesin yang saya tunjuk tadi. Saya cakap tadi dia ada storage dekat sebelah kanan mesin tu. So dia boleh simpan barang untuk seminggu punya barang lah. So usahawan kalau kalau orang pencen lah tak larat kan, nak bawa air apa semua, dia seminggu sekali je kena kena tolak troli. So hari-hari tak payah nak tolak troli kan. Dah ada compartment. Yang tengah tu adalah penerima wang kertas. So penerima wang kertas ni dia boleh masuk 600 keping. Duit duit kita lah, duit Malaysia, dia boleh masuk 600 keping. Tak kisah apa pun dia punya, RM10 ke, RM20 ke, RM5, RM1 ke, semua boleh masuk. Cuma selalu kita setting, kalau untuk vending machine kita tak
tak jual barang yang mahal sangat untuk makanan dengan minuman, selalunya bawah RM5. Kita akan setting untuk duit kertas boleh masuk RM1 dan RM5 sahaja selalunya. Supaya tuan tengok kat sebelah kanan ni adalah penerima duit syiling. Penerima duit syiling ni kita perlu top up setiap hari ataupun seminggu sekali untuk memastikan balance customer membeli itu keluar. Sebab balance, semua balance dia akan keluar melalui syiling, dalam bentuk syiling. Kalau kita setting RM100, RM50 ataupun RM10, orang membeli apa air mineral RM1.50, masuk duit RM100, dia akan balance semua duit syiling. So habislah duit dalam ni, nanti orang next sudah tak ada balance. Duit syiling tu dia kita kena slot in ikut dia punya nilai dia ke, atau kita longgok je dia sendiri? Dia kita masuk je dia akan divide by dia punya, dia ada tube dia, 10 sen, 20 sen, 50 sen ada tube dia. Oh, auto lah semua. Dia timbang melalui berat, dia ada sensor dia kan, terus masuk ke slot dia. Okay, alright. Sorry tuan, boleh tak you rewind balik gambar sebelum ni? Okay, storage tu yang pintu terbuka tu berapa size storage tu? Exactly size eh. Exactly size saya tak ada, tapi dia boleh, kalau yang bawah ni dia boleh memuatkan 4 krek air tin. Satu carton lah, satu carton air. Satu carton tu boleh masukkan 4 carton every every storage tu. Faham? Alright, alright. Okay. Maknanya seminggu memang memang lepas kan stok. Kalau kita nak simpan. Faham? So ni adalah cashless punya device. So di kiri kanan mesin ni ada LED, lampu LED. Siang malam ke dia tetap on untuk memastikan mesin tu sentiasa cerah di dalam. Kemudian kita menggunakan spiral untuk menjatuhkan barang, spiral untuk kampung pusing, so barang akan jatuh lah. Kemudian kita menggunakan di sebelah kanan ni adalah antena untuk coverage, internet coverage. Kemudian dalam vending machine tu sendiri kita dah pasang sekali IP CCTV. Selain daripada online tracking yang kita boleh check sale apa semua, melalui CCTV pun kita boleh tengok. Kita boleh tengok secara live melalui CCTV dekat, tu. Dekat sistem tadi lah, apa, website tadi tu. Tak berapa dengar, slow. The CCTV tadi tu, kita boleh nampak live tu dekat mana? Dekat sistem tadi tu ke? Dekat telefon. Dia ada apps lain pula. Oh, apps lain. Okay. Betul. Alright, okay. Kemudian di sebelah kiri ni adalah safety switch. So kalau ada trip ke apa dia, ataupun over electric, dia akan cut dekat sini dulu. Dia tak akan merosakkan mesin. Kemudian ini adalah delivery box, di mana barang akan jatuh dekat sini lah. Delivery box ni kalau tuan tolak dekat tempat luar tu yang saya tunjuk dekat sini kan, push push ni kan, selalu kita tekan push tu kan, selalunya kita boleh masukkan tangan kan dekat dalam tu. Dulu berlaku kes orang masukkan Curi. penyapu lah, penyapu untuk curi barang. So sekarang punya vending machine, bila tuan tolak je, dia akan terus lock dekat atas dia. Maksudnya tak ada ruang lah orang nak nak selok barang ke apa kan. Terus Faham. lock. Okey. Ini Cukup. Dia punya mainboard. Mainboard ni dilengkapi dengan slot untuk SIM card lah, untuk kita, untuk internet lah. Alright. Tadi kalau macam breakdown eh, kalau macam contoh internet, sorry, apa ni, elektrik tak ada, dia akan keluar notification dekat dekat sistem ke atau macam keluar mana? Kan? Oh, dia keluar? Keluar. Oh, dekat alright. sistem dia akan keluar offline. Alright. So kita kena masuk dalam sistem baru tahu notification tersebut, atau dia pop up dekat telefon? Dia notify kita. Kalau kalau offline dia akan notify. Okay. Kalau barang habis kita kena check. Oh, tu manual lah, kena buka. Alright, okay, faham. Offline ni terjadi disebabkan dua benda lah. Satu, tak ada elektrik, elektrik tak sampai. Satu lagi, data habis. Dua benda tu je lah. Data habis maksudnya? Sebab dekat mesin kita, kita masukkan SIM card okay, untuk aktifkan data pada mesin kita. Mesin pakai internet untuk kita check kita punya online tracking. Oh, data internet. Betul. Alright, so kalau macam kalau dia trip, dia dia akan auto on balik atau kita kena datang manually on? Itu kena, kita kena datang tuan. Okay. Kalau Macam trip kena delivery box datang. jugalah.
Kalau trip seluruh bangunan selalu dia akan on sendiri kan. Kalau trip mesin saja memang kita kena pergi. Okey, tak boleh jauh-jauh lah tu. Di sebelah kanan ni adalah drop sensor lah. Drop sensor ni adalah untuk memastikan barang yang dibeli jatuh. Tuan pernah tengok kan, selalu orang beli barang, masukkan duit, barang tak jatuh kan. Tapi duit dia burn lah kan. Untuk mesin kita dia tak ada Betul. ruang untuk telan telan duit. Kita ada instruction dekat mesin, dia boleh tekan cancel untuk dapatkan barang lain. Ataupun dia boleh beli barang lain dengan nilai yang sama ataupun tambah sikit duit. Ataupun nak beli barang yang murah, dia akan dapat bidan balik. Drop sensor ni adalah tujuan dia untuk selalunya kalau barang tak jatuh, barang gagal untuk jatuh, drop sensor tak detect, dia akan terus lock satu row tu supaya orang belakang tak kena lagi. So kerja usahawan perlu datang ke mesin untuk clearkan error, row tu dah boleh pakai dah. So saya nak cerita sikit bagaimana vending machine kita boleh bagi hasil pada setiap bulan. Okay, vending machine kita, saya cakap tadi, dia punya spek tadi, dia boleh masukkan 200 hingga 500 sehingga 600 barang. Saya anggarkan lebih kurang 550 barang saja yang dijual dalam satu vending machine dengan pelbagai harga dan pelbagai keuntungan. So keuntungan ni pelbagai lah kan. Selalu kita jual Maggi, kita beli borong dengan harga RM2.05, selalu kita jual dengan RM3 ataupun RM2.80. Dekat situ pun dah RM1 lebih tuan eh. Macam mineral water, kita punya kos 30 sen untuk satu box beli borong. Macam saya, mesin saya sendiri, semua mineral water saya jual RM1.50. So dekat situ pun kita dah ada margin kita RM1.20 lebih kurang eh. So margin dia punya keuntungan pelbagai. So katakan saya ambil average keuntungan untuk satu barang 60 sen saja. 60 sen saja purata untuk satu barang, katakan 400 item terjual dalam sesuatu masa. So kita akan dapat RM240 jika 400 item terjual. So RM240 tu saya kalikan, selalunya kita akan kalikan dengan 30 hari kan mesin tu bekerja, sebab mesin kan 24 jam, 30 hari waktu bekerja. Tapi kita ambil half saja. Mungkin ada hari yang cuti, ada hari yang slow dan sebagainya. So kita ambil 15 hari, kita kalikan dengan 15 hari mesin tu bekerja. So untung kasar tuan akan dapat RM3,600 dalam masa sebulan. So bila kita dah ada mesin ni, ada kos-kos yang kita perlu tanggung, antaranya kita punya sewa tapak, sewa premis tu. So owner kena bayar sendiri sewa tapak tu. Selalunya sewa tapak yang paling tinggi dalam 300 setengah ke 400 ni, saya ambil 300 setengah. Kemudian petrol untuk owner pergi beli barang, untuk pergi top up, saya buat anggaran dalam RM300 sebulan. Kemudian tol sekalilah, tol dengan ni 600. So untung bersih untuk satu vending machine lebih kurang 2650. Untuk keuntungan 60 sen tu tadi dengan 15 hari saja mesin bekerja. Faham. So, clear tak dekat sini tuan? Alright, clear. Yeah. Alright, kita pergi ke harga lah. So, ini apa yang usahawan akan dapat. Kita ada semuanya, kita ada 13 komponen yang kita bagi. Komponen yang pertama, vending machine. Vending machine ni dia punya value ni, bukan harga dia tuan eh. Value je lah. Value dia lebih kurang RM19,200. Complete vending machine. Kemudian ada, dia termasuk sekali dengan delivery, penghantaran, kita gunakan bonded lori. Dan juga tailift, tailift yang apa belakang boleh ini kan, sebab mesin 400 kilo tuan eh, dia tak boleh pakai lori biasa, kena pakai tailift. So dia punya value RM800. Kemudian installation, installation termasuk dengan labor cost dan juga transportation lah, value dia RM150. Selain daripada itu, kita komponen yang keempat, kita juga buat on-site training. Training ni sama ada boleh buat di on-site di lokasi pemasangan, ataupun usahawan boleh datang dulu ke warehouse kita untuk belajar macam mana nak uruskan vending. So value ni bernilai RM200. Komponen yang kelima, consultant. Consultant bernilai RM500. Online tracking system. Kalau 2018 dulu kita jual asing tuan, tracking system tu sebagai optional. So sekarang semua kita bagi dah masuk dalam package. So nilai dia RM890. Kemudian komponen yang ketujuh, kita bagi CCTV. CCTV termasuk dengan installation. Komponen ke-8, kalau dia ambil package yang ada e-wallet,
ataupun cashless, value dia bernilai RM2,200. Komponen ke-9, kita ada bagi maintenance percuma 1 tahun. Nilai dia RM1,500. Dalam masa setahun tu, kita ada 3 kali major service yang wajib kita akan datang buat servis lah. Kemudian kita dalam masa setahun tu juga, kita bagi unlimited. Kalau ada apa masalah aja yang tak boleh settle melalui video call pun tak boleh settle, kita akan datang. Itu tak ada apa-apa bayaran lah. Komponen yang ke-10, dua kali major service dah termasuk maintenance sekali lah. Komponen yang ke-11 kita bagi adalah agreement dan juga documentation. Ini selalunya untuk tapak lah tuan. Agreement dan documentation untuk tapak, segala surat menyurat semua kita kita apa kita dah masukkan sekali dalam package. Komponen yang ke-12 tapak, masuk labor cost, transportation, consultant. Consultant, kita ada team yang kerja dia hanya untuk cari tapak saja. Setiap hari cari tapak je. So dia orang akan pergi kat tapak tu, dia orang akan kaji lah, tengok trafik dan sebagainya. Komponen yang ke-13, kita bagi sekali accounting template. Selain daripada online tracking tu, kita ada bagi satu lagi template untuk memudahkan dia buat accounting lah, untuk dia isi je. Kemudian yang terbaru kita bagi satu lagi komponen yang ke-14, kita bagi 10 video troubleshooting. Simple troubleshooting lah. Kita bagi 10 video. So value dia RM28,380, tapi usahawan tak perlu bayar harga RM28,000 tu. Ini package yang paling jimat. Package paling jimat adalah package silver. Dia package lengkap kecuali tapak tuan. Dia tak ada tapak dan juga dia tak ada cashless system. Yang ni selalunya kalau masuk sekolah dia dah ada, selalunya cikgu dah beli package ni tuan. Cikgu-cikgu di sekolah dia belum ada vending machine, dia nak letak kat sekolah dia, tak payah, tak perlukan cashless, dia boleh ambil package ni. Yang ni kita ada discount RM1,000, harga dia RM19,500 saja. So package yang kedua adalah gold package. Gold package ni kita ada RM3,000 discount. Harga sebelum ni RM26,900. Package ni apa beza gold dengan silver tadi? Beza dia hanya tapak. Ini tapak kita carikan. Kita sediakan tapak yang berdekatan dengan rumah dia. Selalunya tapak ni kita cari dalam radius 15 km daripada rumah lah. Paling jauh 15 km lah. Kalau lebih pada 15 km tu saya rasa bebanan lah untuk dia pergi top up dan sebagainya kan. Kemudian package titanium package. Titanium package ni yang tadi tuan, yang ni pun ada diskaun RM1,000 lagi. Dia akan jadi RM22,900 saja. Yang ketiga adalah titanium package. Ini full package. Dia beza dengan tadi. Cuma yang ni dia ada cashless punya device. Dia full package juga. Cuma dia ada tambahan cashless device. So far okay tak tuan? Saya laju sangat ke? Okay eh? Okay. That's nice. So ni antara testimoni-testimoni kita. Kita ada ramai lah tuan, ramai ramai customer usahawan kita yang betul-betul boleh buat duit. Macam Amir ni cikgu lah dulu, sekarang pun cikgu lah. Dulu dia buat, sebelum dia buat vending ni, dia buat grab car. So habis mengajar dia buat grab car, hari-hari buat grab car kan. Dia penat dia cakap kan. So dia terjumpa kami di satu event. Kemudian dia cubalah, dia cuba buat vending. Selepas dia buat vending tu tak perlu buat grab car lagi lah. Balik kerja, balik mengajar, dia top up barang, mesin pun letak dekat sekolah dia. Tapi curi-curi lah kan, petang-petang pengetua tak ada, dia pergi top up. Alhamdulillah dia tak buat grab car lagi lah. Hidup dia lebih lebih apa, lebih ada masa lah dengan family kan. Sekarang masa kita shooting ni, dia baru ada 6 vending machine, sekarang dia dah 20 tuan, Cik Raiz ni. Dia pencin lah, pencin. Orang pencin, dia bermula dengan satu. Balik modal tambah satu. Kemudian sekarang ada 20 lah dengan kita, 20. Dia dah ada van sendiri dah, dia ada staff, dia tak buat kerja dah. Dia ada staff. Ini Cik Mizan. Ini suri rumah. Mak dia hadiahkan ni. Mak dia hadiahkan vending machine. Mak dia pencin hadiahkan vending machine untuk dia run. YouTuber pun ada tuan. YouTuber, so pelbagai-pelbagai orang tuan.
pelbagai jenis orang, pelbagai jenis pekerjaan, tapi kebanyakannya yang masih bekerja lah untuk tambah tambah income kan. Testimoni kalau nak ni banyak tuan. Kita ringkaskan lah. So ni antara aktiviti aktiviti kita di masa hari launching dengan Mawar Rashid dulu. Ni mesin biasa lah. Mesin makanan dengan minuman yang yang fast selling lah. Ni kita dengan kekasih masa hari launching tu. Ni antara event-event yang kita masuk lah. Macam last year, last year event baru nak start tuan eh. Last year kita so far masuk event Maha tuan, Maha 2018, Maha 2022 tahun lepas. Tahun ni alhamdulillah banyak banyak expo-expo yang kita masuk. So far okey tuan eh? Okey okey clear. Alright. Yang sebelah kiri ni tuan dia Imam Masjid Hasanah. Dia dah ada tiga tiga vending machine. Masjid Hasanah Bangi, mana baru Bangi tu. Ustaz I Salman see. nama dia. Alright. So sekarang ni kita tengah 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 berjalan lah program bina bisnes vending machine. Yang ni setiap hari lah, setiap hari kita ada ada orang yang berminat lah. Yang join program dia akan datang kita. Satu hari pun kita jalan. So far benda ni masih berjalan lah. Kalau ada student-student tuan yang apa yang berminat boleh je datang showroom kita. Apa ni showroom tuan? Showroom tuan. Showroom dekat Puncak Jalil juga. Oh, Tepi Puncak Mahas, Jalil. showroom office pun kat sini je. Senang. Kawasan yang yang trafik tak berapa nak ni kan. Ni Relax. ini scan ni dia ke arah apa? Dia bawa ke mana? Oh, ini untuk register tuan. Oh. Untuk register kita punya program. Dia pergi kat Linktree. Okay. Right. So far clear tuan eh? Okay, clear. Itu saja. Alhamdulillah. Okay. Kejap saya stop sharing. Alright. Alright. So, questions. Yeah. Normally kalau macam anda katalah, contoh saya berminat, berapa lama proses daripada saya berminat, isi borang sampai dapat vending machine? Oh, proses dia, dia bergantung kepada kesediaan tapak tuan. Kalau kalau tuan dah ada ready tapak, dua hari pun kita dah boleh deliver. Sebab kita I mesin see. every month kita ready. Every month kita ambil satu kontainer. Memang kita ready je. Yang jadi lambat tu selalu dia ambil package yang gold ataupun platinum ataupun titanium yang memerlukan kita cari tapak-tapak baru. Kalau tapak tu dah ready, contoh macam sekarang di kalau di kawasan area saya lah, kita ada tapak di Hospital Anur, kita ada tapak di Hospital Azhara. Kalau dia ambil kawasan yang terdekat ni, anytime dia boleh masuk lah. Kalau memerlukan tapak-tapak yang kita perlu apply, itu dia akan ambil masa sikit. Masa tu subjektif lah. Faham. Alright, Selalunya tak second lebih 2 question. bulan lah. Oh, selalu tak lebih 2 bulan. Okay. Alright, so tadi I acknowledge that you have various, senang cakap you boleh custom lah vending machine Betul. tu. So ada yang warna pink, ada yang warna purple. So Yep. the customization tu akan ambil berapa lama? Kalau anda katalah, your machine is in green color kan? Alright, so kalau anda katalah, saya nak tukar warna yellow. Berapa lama you ambil masa untuk buat benda tu? 4 hari tuan. Empat hari. Empat hari Okay. je. Dia wrapping atau spray? Oh, kita wrapping tuan. Wrapping. Okay. Kita wrapping. Sebab wrapping mudah sebab selalunya macam produk-produk ni dia selalu bertukar kan. Dia punya skin. Selalu bertukar. So kalau wrapping kita boleh buka and then wrap baru je. Selalu macam tu. So I submit to you the design atau macam mana? You tolong buatkan design based on apa yang kita nak ke macam mana? Dua-dua boleh tuan. Tapi selalunya macam produk-produk ni diorang yang hantar design and then kita bagi ukuran dimension designer diorang yang buat design, kita print and then pasang wrap je lah. Okay, faham, faham. So, okay. So,
So ada yang itu charges tak tak ada dalam yang dalam you punya sharing tadi kan? Kalau untuk customize, harga dia lain tuan. Tengok produk. Kalau produk yang tak memerlukan chiller, dia akan jadi murah tuan. Okay. So kalau Harga in dia case dalam for the wrapping saja. Sorry? Kalau untuk yang wrapping saja tadi? Kalau nak wrapping saja eh. Nak tukar wrapping, selalunya kita charge 700. Okay. Wrapping Alright. sekali dengan board yang atas tu kan. Display board tu lah sekali lah. Okay, faham. And then Allah bar, saya sudah lost lah. Oh ni, okay. Kalau macam andai kata untuk permohonan tadi tu, you akan apply within 15 kilometer, betul? Betul. Alright. So kalau andai kata macam kita, macam contohlah myself, I tengok trafik dekat kilang ni bagus, tetapi kilang ni dia memang tak allow company untuk letak. Tapi boleh ke kalau kita minta you tolong approach kan? Boleh tuan. Boleh. Itu kerja Chances berlaku? Macam mana? Tak pernah. Chances untuk benda tu berlaku? Untuk agree kilang tu? 70-30 tuan. Alright. Okay. Selalunya macam kilang ataupun office apa semua ni, dia orang nak company yang betul-betul buat vending yang apply. Kalau orang perseorangan ni, dia macam susah sikit lah. Selalunya dia dia akan allow company sahaja. Company yang betul-betul buat business vending lah. Alright. Dan kami kami pakai letterhead, kami tunjukkan kami punya company profile, selalu tak ada masalah lah. Kecuali Most of tempat the tu dah time, penuh lah. Most of the time memang acceptance lah benda tu. Betul. Alright. So anda kata kalau macam, okay, what is the difference between VPS dengan company-company vending machine yang lain? Kita dari segi customer service lah tuan. After sale service. After sale service kita, kita betul-betul jaga supaya customer tu repeat. Itu yang Faham. kita buat. Kita betul-betul jaga. Selalunya, bukan nak burukkan lah kan. Company kami lain, dia selepas jual tu dia diam lah. Dia pun tak tahu je lah kan. Duit dah dapat tu kan. Okay. Tapi kita kita tak nak customer tu ada mesin dengan kita satu je. Kita nak berjayakan dia. Barulah barulah kita rasa kita berjaya kan. Faham. So in terms of technology, sama macam you orang ke atau you ada slightly different, different. Advanced? Macam drop sensor yang saya tunjuk pada tuan tadi, kita yang innovatekan benda tu. Online tracking pun sama. Online tracking, kita pioneer dalam online tracking. Sekarang pun sekarang adalah company lain yang yang dah 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 tiru kan. Dah adalah, tapi kita pioneer yang dalam online online tracking ni. Kemudian CCTV juga kita pioneer. Tapi sekarang ramai dah ni lah kan, dah meniru. Faham. Okay, alright. So, I think itu saja kot soalan. I will off this recording session. Alright.